Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada perkongsian mesra daripada Cikgu Zeti. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5 perkara hadis yang bertajuk Hayati Hadis. Pelajar-pelajar semua, kita lihat dahulu apakah maksud pemimpin. Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Bagaimanakah cara kita mentaati pemimpin? Yang pertama, patuh pada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, pilih pemimpin yang adil dan amanah. Yang ketiga, bekerjasama melakukan kebaikan. Yang keempat, nasihat menasihati dengan penuh hikmah. Yang kelima, sentiasa mendoakan kesejahteraan. Dan yang keenam, menghargai jasa dan pengorbanannya. Apakah kepentingan mentaati pemimpin? Yang pertama, boleh mengeratkan hubungan yang baik antara pemimpin dengan orang bawahnya. Yang kedua, dapat mengembangkan syiar Islam. Yang ketiga, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Yang keempat, disegani dan dihormati oleh negara lain. Yang kelima, memantapkan keimanan kepada Allah. Dan yang keenam, menjamin keharmonian negara. Baiklah pelajar-pelajar, itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.